Waalaikumsalam. Ada apa, Mbak? Ya, ini saya mau tanya. Tanya apa, Sen? Kan teman saya kan dari Indonesia, nah ke sini. Itu udah hampir mau finish. Hah? Hampir apa? Mau finish nanti bulan 1. Itu paspornya tuh dipegang agent, nah dia itu telepon agentnya mau diambil. Tapi agentnya itu masih minta lagi 460, Miss. Terus? Itu emang harus yang dinyekap, dia kan potongannya kan 3.700 selama 5 bulan, Miss. Wah, potongan 3.700 ugal-ugalan ya? Iya, ini kan dia udah mau finish bulan 1. Paspornya itu mau diambil tuh, agennya tuh selalu bilang itu kebijakan pemerintah harus minta potongan lagi 460 katanya, Miss. Oh, kalau itu bayar potongan, bukan bayar potongan, Mbak, itu pembayaran 10% bagi para pekerja. Itu di mana-mana itu peraturannya ada di labor. Kalau itu nggak bohong, itu peraturannya labor. Masalah potongan kamu di Indonesia itu kan urusannya Indonesia. Jadi itu benar. Jadi itu benar ya, Miss? Betul, jadi benar. Dia ngambil. Oh iya. 10% itu khusus buat Hong Kong, pencari pekerja di Hong Kong. Jadi 3.700 plus 460. 3.700 itu tidak boleh ya. Tapi kan itu adalah apa itu ketentuannya Indonesia. Kalau ketentuannya Hong Kong hanya 10%. Paham nggak maksud saya? Paham. Jadi nggak ada. Nah, ya, teman saya itu kan kerja nih sama neneknya, tapi neneknya itu nggak mau ngeluarin duit sama sekali, Miss, buat makan. Jadi itu uang gaji teman saya itu buat makan neneknya sama teman saya, Miss. Jadi dia tuh kerja tuh hampir 2 tahun nggak dapat duit. Lulu, ya jangan mau, no. Lah majikannya emang nggak ngasih. Majikannya di luar negeri, Miss. Dia udah ngomong sama majikannya, kata majikannya nanti mau diganti bulan 11. Tapi teman saya tuh udah nggak betah gitu loh, Miss. Soalnya setiap hari tuh yang beli beras, beli makanan tuh dia sendiri buat neneknya sama dia. Neneknya tuh sama sekali nggak mau ngeluarin duit, Miss. Loh, ya nggak boleh, no. Nggak boleh, no. Makanya dia tuh ngomong sama saya, mau nanya ke Miss, gimana kalau dia mau notis aja, katanya dia pengen ke Makau aja, soalnya dia kerja di sini hampir 2 tahun nggak megang duit sama sekali, Miss. Ya suruh dia datang aja ke sini. Iya. Suruh dia. Rencananya besok kita mau kemana? Oke, tak tunggu loh. Jam berapa Miss bukanya, Miss? Kita pagi sudah buka sih sebenarnya, datang aja ke sini. Oke, Miss, besok kita ke sana ya, Miss. Oke, siap, tak tunggu. Makasih, Miss. Oke, thank you. Oke, bye-bye. Lagi enek-enek aja ceritanya kalian itu. Jadi pembantu sing ngingoni majikan. Yo, salah ini. Tidak benar ini. Jadi buat teman-teman ya, ojo kayak gitu ya. Ada nggak yang kayak gitu? Beliin makanan majikan. Edian. Ada loh, Miss. Aduh, nggak boleh itu. Kitanya yang bikin majikan? Kita yang beli makanan buat majikan. Oh. Ya salah. Mana kita bonus? Ada juga Miss yang gini. Kamu misalnya belanja gitu kan. Dia pakai uangnya sendiri nanti tak ganti. Tapi mana? Tapi sampai beberapa sampai 2 minggu kan enggak diganti, katanya lupa atau apa gitu. Urusamu. Kan dan cicinya kadang ala Faisi lah ngono. Lah karena kebiasaan Faisi itu loh. Kitanya lagi dikasih. Kebiasaan kitanya. Kalau ditegesin ya mungkin enggak. Karena itu jangan dibiasakan, no? Iya. Orang sini tuh kebiasaan ya, Miss, ya. Biasaan? Iya. Tapi majikan saya juga biasa, Miss. Cincin lah. Mau ucin enggak? Gitu enggak. Kalau majikan enggak, kalau majikan bisa pendok, bisa kurang gitu kan. Bisa apa? Aku bilang, Dadai, ini kurang loh ya, apa uangnya kurang uang belanjanya. Oh iya pakai uangmu dulu. Oh mau wa, oh mau cina. Enggak, enggak biasanya, tapi sore itu ini dikasih misalnya tadi. Mau wa, itu enggak lah, itu kebiasaan.
Iya, tapi jarang sih Mas, kalau misalnya nanti kalau kamu uang belanja kamu itu masih kurang 50, kamu bilang dan nanti kalau belanja nggak kurang, kalau misalnya kurang 50 ya aku talangin, tapi sorenya langsung dikembalikan, dilebihin sama aku. Iya, sekali lagi itu tetap kebiasaan. Iya sih. Tetap kak oh mau jin aku kumyang ya oh boleh tak izin me tapi bilang enggak tapi kalau enggak anu langsung dikasih apa enggak aku langsung mau tanya tak ingin lihat aku enggak pernah ditanya aku orangnya udah percaya. Bukan percaya, wong Hong Kong ini wis percaya, tapi giliran ono masalah. Kita aja, gitu. Ada masalah kan kita ada. Iya, tapi aku mesti tak minta, tak kasih resio. Alam, alam. Ini cincin kan? Iko lukung juga di kong hapyo, ya nih. Wah, aku di pintu aku kok. Desain berapa? Oh, lu tidak mau iya? Orang pengen foto kamu sini. Wah, aku balik.